Baik, korang projek tambakan laut yang dijalankan, pemulihan ekosistem yang rosak dan kerugian besar yang dialami menjadi fokus utama Persatuan Nelayan Pulau Pinang. Pengerusi Persatuan Nelayan Pulau Pinang, Nazri Ahmad berkata, pihaknya mengambil masa 4 bulan untuk menyiapkan kertas kerja bagi membantu golongan itu muncul sebagai nelayan moden yang berjaya sejajar pembangunan negeri yang dirancang. Selain itu, pihaknya juga bersedia berbincang dengan kerajaan negeri dan Jabatan Perikanan bagi mencari penyelesaian terbaik.